Berarti ini definisi DP kecil, angsuran kecil. Nah, ini kejadian. Sobi nanya, "Mas, saya mau DP kecil, angsuran kecil." Ya udah langsung aja. Iya. Diskonnya PRJ ini pasti kita gede banget ya, lu kasih. Udah kepala tiga ke atas pasti. Langsung tuh berarti. Pasti itu. Itu harganya menarik banget, 100 jutaan aja bawa pulang. Betul. Oh, jadi hitungan yang tadi dapat e-tol lagi 3 juta. Suzuki SBT Cipulir bareng sang jagoan Winton. Apa kabar, Ton? Baik. Wih, gokil. Jualan makin banyak ya? Pasti. Kayaknya jualan Suzuki sih Indonesia dia doang. Wih, keren banget. Pokoknya kita kalau ketemu Winton itu harganya pasti yang terbaik, paling murah. Ada yang lebih murah, dimurahin lagi. Bener banget. Iya, bener banget. Udah teruji. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh nih, Ton. Alamatnya dulu ini di mana sih, Ton? Oke, untuk Sobe yang mau datang ke alamat kita, boleh langsung datang di Jalan Ciledug Raya, nomor 234, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gile, nomornya nomor cantik ya. Yes. Anak Jaksel lagi, mewah banget nih tempat. Oke, terus ya. Kalau Sobe yang mau telepon atau ya, nomornya di berapa? Boleh, di 0857-2733-7741. Nomor ada di atas, di bawah ada, di deskripsi juga ada, ya. Jadi silakan kontak janjian langsung. Tuh. Dapat garansi apa aja, Ton? Biasa, Ton. Oke, untuk garansi, kita pertama kali ini hybrid ya. Yang pasti kita garansi untuk hybridnya, itu 8 tahun atau 160.000 km. Edian! Lama kali. Oke. Mantap. Terus di sini melayani pembelian sampai wilayah mana saja? Nah, kita cover Jabodetabek. Plat A, plat B, plat F, plat T sebagian kita cover. Cuman kalau misalnya Sobi di luar daerah, jangan berkecil hati. Kita bisa bantu kok, tenang aja. Jadi kontak dulu aja ya. Yep. Pokoknya kontak dulu, nanti mungkin dikondisikan dibantu. Benar. Oke lah kalau gitu, nggak sabar. Langsung mobil yang pertama, mobil yang keren banget. Ada Grand Vitara. Grand Vitara. Ada berapa tipe? Grand Vitara untuk NIK 2024 hanya satu tipe. Tipe GX, single tone, atau dual tone. Oh, 2024 cuma satu ya? Cuman kalau misalnya Sobi mau nyari NIK 2023... Emang ada? Kita ada, cuman ya under 10 unit lah. Oh, nggak nyampe 10 unit Benar. Ya? Okay. Dikit banget. Coba-coba sebentar. Kalau yang 2024 harganya berapa, Ton? Nah, untuk NIK 2024, aku ambil contoh Grand Vitara tipe GX dual tone. Itu harganya di 391.400. Oke, berarti kalau yang 2023 jauh dong di bawah itu dong. Ya, beda tipis dikit lah. Oh, beda tipis dikit. Tapi yang 2024 aja kalau lu kasih diskon pasti jauh ya turunnya ya. Turunnya bakal jauh banget. Apalagi kalau 2023 lebih jauh lagi ya. Bener. Berani diaduin ya. Berani dong. Boleh dicoba. Boleh dicoba, dia kasih yang terbaik. Ada yang lebih gede? Nggak mungkin, dia pasti paling gede. Karena kita nggak bisa sebut angkanya, sayang banget ya. Kalau bisa mah, Sobi langsung beli sih Indonesia itu, yakin pasti. Oke, kalau buat kredit, paket apa aja yang udah lu siapin, Ton? Nah, untuk Grand Vitara kita ada beberapa opsi. Oke. Ada bunga 0. Bunga 0% kredit mobil mewah. Tenor 5 tahun. Tenor 5 tahun, oke. Tenor 6 tahun. 6 tahun juga bisa? Sama tenor 8 tahun. 8 tahun, Ton? Iya, betul. Gila, berarti nanti angsurnya jadi enteng banget ya? 8 tahun. Itu kayak ngangsur R3 jadinya. Bede. Coba buat beberapa opsi di spill deh. Boleh. Sampai batuk gue. Nah, sangat semangatnya nih. Iya. Oke, yang pertama untuk DP bunga 0. Bunga 0. Oke. Okay. Nah, kalau yang udah-udah bunga 0 kan DP-nya 5%. Iya, biasanya khusus gitu. Khusus program PRJ ini, DP-nya malah turun 40% aja. Gile. Jadi itu lagi PRJ kan berjalan tuh. Bener. Ini malah kasihnya 40%. Malah DP-nya direndahin 40%, udah bisa dapat bunga 0. Berarti mendingan langsung ke lu ya? Nggak usah jauh-jauh main ke PRJ ya? Sobi cukup di rumah aja, duduk manis, telepon, saya datengin, mobil dikirim, selesai. Dah. Gile, promonya sama, lebih malah ya. Bener. Lebih daripada PRJ. Nah, tapi ngomong-ngomong, ini kan nggak lama lagi juga Gias mau ada. Betul. Kira-kira bisa dapat promo Gias juga nggak? Nanti kalau Gias pasti lebih gede dari PRJ. Tenang aja, pokoknya di tim Winton semuanya itu... Pokoknya yang gede-gede ya sama di luar nurul ya, oke. Okay. Berarti keren banget, 40% aja itu angsurannya. Ya. Nah, untuk DP 40% simulasinya, ini yang saya ambil contoh nih 23 dulu ya, karena di Jukir masih ada ya. Oke. Okay. Nah, untuk NIK 23-nya, Sobi cukup bayar DP 113.760. Angsurannya itu 20.860 selama 1 tahun, tanpa bunga. Gile, murah banget. Dan itu... pastinya pakai leasing sayang kita nih, Suzuki Finance. Suzuki Finance ya. Singkatannya adalah SUFI.
Iya, gitu. Itu kepanjangan. Jadi panjang. Singkat ya? Oh iya, singkat. Berarti tadi hitungannya buat yang 2023 ya? NIC 23. Oh, okay. Kalau NIC 24 ya Betty kok beda tipis. Betty. Tapi berarti nih ya, itu harganya menarik banget. 100 jutaan aja bawa pulang. Betul. 2023. 113. Wih, 113 juta bawa pulang nih 2023. Betul. Jangan lupa diangsur sisanya. Oke, okay, selain itu opsinya apa lagi? Opsi selanjutnya nih. Kalau misalnya tadi kan angsuran 20. Yes. Ini angsuran yang sedikit masuk akal, 6,9. 6,9 juta. DP-nya di 39.830. Hah? Tenor 5 tahun. 5 tahun. Yeah. Jadi bisa juga cuma 6 jutaan, 6 tahun. Benar. Tinggal menyesuaikan dengan kondisi kantongnya Sobi. Yes, betul. Selain banget. Itu apalagi, Ton? Tadi kayaknya banyak kan lu sebutin. Nah, aku juga mau info nih ya. Hmm? Tadi kan hitungan yang khusus Grand Vitara. Yes. Selama program Gias ini, ya. Sorry, PRJ. Sekarang PRJ. Dapat voucher e-tol 3 juta langsung. Edan. Pakai hitungan yang tadi, nanti saya sebutkan sama yang tadi itu. Waduh, oh jadi hitungan yang tadi dapat e-tol lagi 3 juta. Tadi kan untuk yang Grand Vitara bunga 0, DP-nya 113. 113. Jatuhnya cuma 110. Oh, jadi cuma 110 karena 3 jutanya udah dapat. Dapat refund lagi dari bentuk e-tol. Wah, gokil sih. 113 juta aja udah murah ya buat Grand Vitara ya. Malah jadi 100 juta doang. Nah, itu dia. Top. Selama gile. PRJ, ingat jangan lupa. Selama PRJ. Oke. Okay. Gak usah datang-datang ke sana, beli aja langsung ke Winton. Winton yang datang rumah. Di rumah, duduk manis, telepon kita yang datang. Iya. Gile harganya. Bagus banget. Oke, okay, apalagi tahu? Nah, selanjutnya tadi yang 5 tahun, sekarang yang 8 tahun. Nah, oke, okay, mau tahu gimana? 8 tahun. Sobi cukup bayar DP 34.500 dengan angsuran 5.412. Gila. 5 jutaan aja nih cicilannya per bulan Grand Vitara. Bener. Keren banget. Untuk sobi-sobi yang gajinya UMR, wah bisa. Ada bisa. Kesempatan. Ada kesempatan. Apalagi kalau udah punya pasangan, digabung itu lebih gede lagi penghasilannya. Bener. Bisa kan? Join income. Join income. Tapi sama pasangan sendiri ya, jangan join sama yang lain. Jangan pasangan orang lain. Iya, tapi kalau kurang nggak apa-apa sih buat penghasilan aja. Oke, okay, apalagi Tom? Nah, selanjutnya. Ini nih, aku sebenarnya kok aku nggak enak mau ngomongin DP-nya. Waduh. Kenapa? Soalnya ceper banget. Serius lah, Ton. Bener, nggak bohong. Gila, ini ditonton seluruh Indonesia. Lu pecahin rekor lagi nih ya. Bener. Coba. Nih, Grand Vitara. DP-nya cukup bayar 10 juta aja. Serius? Serius, ini valid. Ini mobil harganya lumayan. Masa 10 juta doang DP-nya? Iya, selama PRJ. Gila, nah, DP 10 juta saja tuh ya. Nggak, udah berapa persennya doang itu. Betul. Angsurannya berapa, Ton? Angsurannya di 7.668. Masih oke okay sih. Selama 6 tahun. Iya, penghasilnya masih oke. Okay. Join income masuk. DP 10 juta bawa pulang mobil sekeren ini. NIC 2002. Pokoknya cepet dia dapat. Itu 23 ya, NIC 23. Ya? Oke. Okay. Kalau pengen tahu hitungan yang 24 lebih detail kontak aja langsung ya, atau ketemu pokoknya. Langsung. Enggak, naiknya juga enggak banyak kok. Enggak banyak, cuman bedanya dikit. Under 10 juta lah pasti. Ya, kan mobilnya cuma beda setahun. Lanjut ke belakang okay, ya. Mencur. Lanjut ini wah, ini mobil idaman juga. Karena nah, interiornya kita suka, fitur-fiturnya. Ini mobil termasuk salah satu line up Suzuki yang paling value for money. Paling setuju. Fitur lengkap, yes. Keamanan airbag-nya udah 6, gile. Ada SAT display, huh? Desainnya Eropa banget, harganya wah terjangkau banget. Airbag-nya 6, kecil-kecil gini. Mobilnya kameramen segitu gede, airbag-nya 1. Ya, masih kalah. Jadi saya nggak ada airbag-nya. Oh, jadi David, sebut merek. Di David, iya. Airbag. Mobil gue airbag-nya 1 nih. Oke, okay, takut kena somasi. Oke. Oke, okay. Okay, lanjut. Kalau mau yang kredit, Ton, hitungannya gimana? Oke, okay. Untuk yang tanpa bunga sama sekali, kita ada program. Tanpa bunga? Yes. Seperti saya bilang, pakai leasing Suzuki Finance. Oke. Okay. Sobi cukup bayar DP 85 juta aja. 85 juta DP-nya? Angsurannya 15.330 selama 1 tahun. 1 tahun? 12 kali, betul. Wah, wow, itu berarti cuma kayak bayar cash? Nggak beda jauh ya? Benar. Wih, dapat asuransi lagi. Ah, itu yang paling penting. Betul. Gokil, memang idaman. Apalagi hitungannya, Ton? Nah, selanjutnya kalau misalnya Sobi mau yang angsurannya UMR, kita ada UMR Jakarta ya. Tapi boleh. Bukan UMR iya, Jogja. Iya, kali aja. Mana gitu kan. UMR Jakarta, Sobi cukup bayar DP itu 33 juta. DP 33 juta. Angsuran 5.117 selama 5 tahun. Wih, angsurannya enteng banget, tapi mobilnya keren sih. Aduh. Dok, worth it banget deh. Apalagi hitungannya? Selanjutnya, yang 8 tahun. Ini cakep 8 tahun. Angsurannya kayak angsuran motor, 3,9. Gile. DP-nya, 3,9 juta. Sobi cukup bayar DP 30 juta aja.
DP 30 juta, angsuran 3,9 juta. Ya, 8 tahun. 8 tahun, tapi mobil baru, coy. Benar. Cakep banget. Selain itu apa lagi, Ton? Nah, ini yang DP-nya ceper nih. Nah, mau tahu. Sobat cukup bayar DP 10 juta. DP-nya 10 juta. Angsuran 5,6 selama 6 tahun. Gile, itu sih murah sih. Murah banget. DP 10 juta, angsuran 5 jutaan, 6 tahun aja udah beres sih. Paling worth it sih ini, paling kalau misal untuk orang zaman sekarang ya. DP-nya nggak kemahalan, angsuran juga ya untuk gaji-gaji UMR masih masuk. Tapi mobilnya ada ready kalau ada yang tiba-tiba mau bayar gitu? Ready bang, mau hari ini SPK juga ayo. Ditantangin. Tapi ini gambaran aja, Ton. Kalau misalkan ada sobi itu kan yang pengen, wah gue bayarnya pengennya cash tempo dong. Gue bayar dulu tapi mobil bawa pulang sisanya mungkin tahun depan atau kapan gitu. Boleh, bisa kita juga ada program seperti itu. Jadi ada program ya? Dua kali bayar. Dua kali bayar? Semua Suzuki bisa dua kali bayar. Semua mobil? Semua mobil. Mau itu pickup, mau itu Baleno, Grand Vitara, XL7, R3. Yang nggak bisa tuh Pajero. Kita nggak bisa. Oh iya, karena kan logonya beda ya? Iya. Nanti kalau udah diambil sama Suzuki ya baru. Tapi intinya berarti bisa. Sobi yang pengen duitnya tuh buat muter buat bisnis, bayar aja setengahnya mobilnya boleh pakai. Bener. Tahun depan tinggal dilunasin. Beres. Kalau gitu kita lihat mobil keluarganya, Ton. Oke. Yuk. Lanjut. Ini dia mobil keluarga idaman juga. XL7. Yes. Betul banget. Langsung ada berapa tipe? Masih untuk 3 kan? Untuk XL7 kita punya 3 varian. Okay. Zeta, Beta, Alpha. Oke. Okay. Zeta paling ekonomis, Alpha paling mewah. Yes. Betul. Oke. Okay. Harganya kita cantumin di sini. Sip. Berarti kalau mau beli cash, diskonnya PRJ ini pasti kita gede banget ya, Lukas. Udah kepala 3 ke atas pasti. Langsung tuh berarti. Pasti itu. Valid. Gede banget, terbesar se-Indonesia. Tuh. Yang mau kredit paketnya apa aja, Ton? Lu sebutin deh semua deh. Paket kredit sama seperti saudara-saudaranya, kita punya 4 opsi. Ya. Bunga 0, DP 40%, pakai Suzuki Finance. Sobi cukup bayar DP di 74 juta aja. Oke. Okay. Angsurannya 14 juta bulet selama 12 kali. 12 kali atau setahun. Oke. Okay. Berikutnya. Berikutnya untuk yang 5 tahun. 5 tahun. Wah, ini parah. Angsurannya di bawah UMR 4,6 aja. Angsuran 4,6 juta XL7 berapa tahun? Selama 5 tahun, 5 tahun DP-nya cukup bayar DP 25 juta aja. Gila, itu parah. Itu parah, murah. Yes. Murah. Lanjut, Ton. Selanjutnya, sikat, 8 tahun. Angsurannya kayak sama kayak angsur motor, cukup 3,6 bulat. Dengan DP gua merinding kadang-kadang. 23 juta aja. Gila, DP segitu angsuran 3 jutaan. Bener. Berapa tahun tadi? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Jadi di sini tuh cicilan bisa 5, 6, 8. Betul. Banyak opsinya pokoknya Sobi kalau mau mobil. Konsul aja dulu. DP-nya berapa? Mau tenor berapa? Iya. Angsurannya berapa? Cancel aja. Pokoknya semua bisa di sini. Benar. Apalagi data miring-miring juga bisa. Ah, data miring-miring itu yang kalau kemarin mungkin agak sulit ya. Ini kita bantu, kita temukan pasti the best sales-nya. Kita yang miring, bantu sampai konsumen itu terima mobil. Ini adalah penegak hukum, bukan penegak hukum ya. Penegak harapan. Harapan punya mobil ditegakkan. Betul banget. Oke, apalagi hitungannya? Selanjutnya nih, ini yang paling nggak masuk di akal. Gak habis pikir lah yang bikin paket ini. Tapi ada ya? Tapi ada. Oke. Okay. Angsurannya UMR 5,1. Yes. DP-nya cuma bayar 8 juta aja. Seriusan? Bener. Bener, gak masuk di akal gue juga ya? Yang tadi saya sebutin itu jatah manual. Gile, oke. Okay. Berapa tahun tadi? 6 tahun. 6 tahun? Bener. DP 8 juta. Betul. Makanya, okay. Untuk sobi-sobi nih yang misalnya mikir, aduh, kayaknya mustahil punya mobil, DP-nya. Yeah. Dah, konsul aja langsung. Udah carinya Winton. Bener. Kalau sama yang lain tuh mustahil. Kalau sama yang ini, betul. Jadi. Ada valid, di dinyamin. Ada lagi hitungannya atau kita ke sebelah? Kita ke sebelah langsung. Kita ke sebelah, sini men. Di sana kayaknya, Ton. Boleh. Biar lu lurus ngadep kamera. Kepala gua kan bisa muter. 180, kan 360. Serem dong. Iya. Oke, lanjut. Ada R3 dan ini yang baru ya? Ini dia, R3 Cross paling ganteng. R3 7-seater, bodinya cocok banget buat anak muda, sporty. Jadi bedanya sama yang sebelumnya apa? Atau dia menggantikan apa ini? Nah, sebenarnya pada dasarnya hampir sama. Cuma untuk yang Cruise ini, dia ada tambahan, bukan tambahan, perubahan body kit. Oke, body kitnya berubah. Betul, bumper depan belakang, kanan kiri, sama satu lagi. Apa untuk itu? Baterai hybridnya, kita sudah upgrade dari 6 mAh ke 10 mAh. Oh, jadi lebih besar. Jadi lebih besar, lebih irit juga kok. Lebih irit benar juga. Ya udah, oke lah. Jadi sekarang ada berapa tipe ngomong-ngomong? Nah, R3. Untuk R3, line up-nya sebenarnya sama aja. Jadi R3 Sport dirubah ke R3 Cross. Oh, ini gantinya Sport. Benar, jadi tetap ada GL masih ada, non-hybrid, tipe GX Hybrid, tipe Cross Hybrid. Oh,
Oke, harganya ada di sini. Yes. Nah, berarti ini diskonnya juga bakal besar juga. Sudah udah, pasti. Pokoknya kalau diskon mah kita percayakan pada Winton karena ini udah paling besar se-Indonesia. Betul banget. Kita bahas paket kredit aja. Oke, okay, paket kredit. Aku ambil contoh untuk tipe GX manual. Oke. Okay. Okay. Untuk Sobi mau kredit tanpa bunga atau bunga. Tenor 1 tahun. DP 40% pakai leasing Suzuki Finance. Sobi cukup bayar DP di 75 aja. 75 juta doang dengan angsurannya. Dengan angsuran 14.920 selama 1 tahun utuh. Widih, cakep. Itu buat Sobi yang sultan dan usaha. Yes. Lanjut hitungan lainnya, Ton. Lanjut untuk paket 5 tahun. Paket 5 tahun itu Sobi cukup bayar ini di bawah UMR. Okay. 4,9. Iya, itu UMR tahun lalu berarti ya. Iya. Kalau nggak salah. Iya, tahun-tahun kemarin dah. Masih lebih dikit lah buat isi bensin sisanya. Okay, nah, 4,9. Itu DP-nya cukup bayar di 23 juta aja. 23 juta, angsuran 4,9 selama? 5 tahun bulat. 5 tahun. Yang lainnya lagi. Nah, ini nih yang serem. Serem. Murah biasanya dia kalau ngomong. Untuk yang paket 8 tahun, Sobi cukup bayar angsuran di 3,8 aja. Gila, 3,8 juta cicilan R3 baru. Yes. Berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun. DP-nya cukup bayar 20 juta aja. Murah banget. DP 20, angsuran 3,8, 8 tahun. 3,8 juta saja. Ada lagi? Itu selanjutnya? Waduh. Wah, gimana ngomongnya ya? Ini nggak masuk akal lagi, di luar nurul lagi nih kayaknya. Khusus yang 6 tahun. Oke. Sobi bayar DP cukup 2 juta aja deh. Sebentar. R3 baru, DP 2 juta? 2 juta. Angsurannya? Angsuran juga nggak gede-gede banget kok. Cuma 5,4. 6 tahun. Kok bisa ya? Ya, cuman tim Winton doang misalnya. Cuman sama Winton doang, gila. Langsung capri aja pokoknya. DP 2 juta, angsuran 5,4 juta aja. Banget. Itu udah paling murah sih Indonesia. Paling worth it sih hitungannya. Yeah. 6 tahun gak kepanjangan, iya. DP-nya kecil banget, angsurannya masih masuk di akal. Masih oke, okay. Berarti okay ini banget. Definisi DP kecil, angsuran kecil. Nah, ini kejadian. Sobi nanya, mas saya mau DP kecil, angsuran kecil, ya udah langsung aja. Iya, Sobi ya kalau sama orang lain, mas. DP kecil bisa? Bisa. Tapi angsuran pengen kecil? Nggak bisa, nah. Milih satu. Kalau mau Winton, dua-duanya kecil. Nah, tuh. Valid ini loh. Valid. Nah, gile. Bener-bener murah banget. Betul. Oke, apa lagi? Untuk sementara itu aja. Oh, sementara itu. Nah, tapi kalau misalkan Sobi pengen tahu mobil-mobil yang lain, contohnya mungkin buat usaha kayak Carry. Nah, itu dia. Iya kan? Atau MPV, Blind Van, kan? Itu juga ada. Iya. Ada ya? Bisa kita ya? Stoknya kelihatan. Ada, dan menarik ya, khusus pickup. Terus saudaraan sama DP-nya. Saudara kembar. Hah? 2 jutaan aja DP-nya. Gila. Pick jadi pick up buat modal usaha DP-nya 2 juta ya? 2 juta aja. Carry lo ya itu ya. Betul. Stok ada, warna ada, pilihan lengkap, DP 2 juta, angsuran cuma 3,7 5 tahun. Udah bungkus. Sebentar. Carry DP 2 juta, angsuran 3,7. 3,7 5 tahun. Jadi buka usaha, buka bisnis. Benar. Udah langsung buat operasional. Berarti sekian hari ini otaknya. Untuk hari apa ini lagi? Terakhir mungkin ada yang paling kecil, saya lupa saudara kecilnya. Si Mungil. Iya ini kelewat. Gara-gara kecil ya? Gara-gara kecil. Beneran kelewat. Kameramen udah ngasih kode aja tuh. Kita juga kelihatan sih. Benar. Iya, okay, udah mau closing. The last one. Espresso. Tuh. Cuma ada dua varian Matic. Betul. Matic, dua varian transmisi ya. Yes. Nah, kabar gembiranya sekarang udah NIC 24, ada lagi manualnya. Dulu sempat ada, cuman susah. Kita stop sedikit untuk yang manual. Sekarang ready lagi manualnya. Jadi manual Matic ada sekarang ready. Ya. Ready masih. Oke, okay. Harganya berapa sih moto aja? Untuk harganya sendiri di 179.300. 179.300. Ya. Untuk AGS-nya. Pokoknya itu manualnya turun aja 10 juta. Oh, bedanya 10 juta. Tapi nanti kalau mau beli cash sama Winton, harganya turunnya jauh banget ya, Ton? Pasti. Pokoknya harus jauh banget, Ton. Berapa? Jauh banget. Bukan sampai jatuh ke tanah, gali tanah. Bener banget. Oke, paket kredit, Ton. Paket kredit, oke. Untuk yang 5 tahun. Angsurannya bercanda cuma 3,2, 5 tahun. Gila, angsuran 3,2. 3,2. 5 tahun. 5 tahun. DP-nya berapa puluh juta? DP-nya cuman 20 2 juta. 22 juta doang. Gua pikir tuh bakal kayak 50 juta deh. Gila, cuma 20 juta angsurannya enteng banget. Bener. Gila, gila, gila. Oke, selain itu selanjutnya mana? Untuk yang paket 8 tahun. Sobi cukup bayar angsuran di 2,3 aja. Hah? Benar. Mobil baru cicilannya 2,3 juta. Benar. DP-nya berapa, Ton? DP-nya itu di 28 juta. Sobi, ini fix, murah ya. DP 28 juta, cicilan cuma 2,3 juta tuh doang. Mau nyari di mana lagi? Itu hitung sendiri, itu murah banget. Mobil baru loh. Dengan tenor 8 tahun. Iya, tenor 8 tahun, wajar. Betul sekali. Hitungan lain. Oke, hitungan lain. Kalau misalnya mau yang angsurannya
Tadi kan 28 ya. Nah, ini yeah. DP-nya kecil dikit. DP-nya kecilan. Tenornya 6 tahun. Oke. Okay. Angsurannya 3571, 3,5 aja deh. 3,5-an. Ya, 3,5-an. DP-nya? DP-nya itu di berapa toh? Masih belasan sini. Ush, belum punya KTP dong. 18 juta aja. Oh, udah ada. 18 juta aja DP-nya tapi cicilan 3,5 jutaan. Ya, itu betul. 6 tahun. Yes. Jadi pilihannya tuh banyak ya. 2 jutaan aja bisa bahkan. Betul. Tapi ya 8 tahun enggak masalah sih sebenarnya. Benar. Gitu. Apalagi hitungannya? Untuk sekarang cukup itu dulu. Ada lah mobil lagi yang kelewat? Udah ya kayaknya. Ada City di belakang. Itu beda. Itu mau dijual. Kalau itu mau dijual nanti video yang lain. Tapi masih di Trans Auto juga ya. Kalau gitu buat hari ini thank you banget Winton buat waktunya. Sobi juga terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.